ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Zain. Zain, siapa suruh kemana? Balastri. Balastri. Balastri mau kemana? Mas Budi. Mbak. Mbak. Mas. Mas Dono. Tolong. Tolong mas. Jadi suami saya. Mbak. Balastri ngapain sih, Mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Dono kenapa di situ? Ya Allah, kenapa kamu terus menyiksa suami aku? Ya Allah. Si. Mohon maaf, Mbak Lastri. Mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Supaya kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ngelihat azabnya nggak berhenti-berhenti kayak gini, mungkin karena emang masih ada ganjalan. Bapak-bapak, Mbak, mungkin di antara kita masih ada ganjalan atau apapun itu yang bersangkutan dengan almarhum. Mohon dimaafkan ya, supaya almarhum bisa meninggal dengan tenang. Bud, kami mohon maaf ya. Maaf kami udah banyak salah terhadap kamu dan istri kamu. Tolong maafkan kami supaya suami aku bisa tenang, Bud. Iya, Ma. Saya sudah ikhlas. Insya Allah, saya akan mendoakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Mbak Lastri sama Mas Dono ya. Yaudah, ayo. Tolong dibantu turunin, ya. Hati-hati. Pelan-pelan aja, Mas. Aku nggak sudi memaafkan pembunuh seperti dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Aku dengar suaranya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Mas, nggak apa-apa. Allah Akbar. Mas Dono. Mbak Lastri, mohon maaf, Mbak. Tapi Mbak nggak boleh masuk ke pemandian jenazah pria, Mbak. Saya nggak peduli orang saya mau deket suami saya. Mas Dono bangun, Mas. Ya, walaupun suaminya, tapi Mbak Lastri nggak boleh masuk, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Saya mau di sini. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa suami saya? Yo, kita baca ayat kursi aja, Mbak. Mau bilang dengan syaitan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ta'ku bilu sinati wa la na'um. Lahirna samawati wa mafil ak. Ma'udhal ladhi yafa'un dahu illa bi'idhi. Ya'anu ma bayna adihi wa ma qawfum. Ma'udhi illa bimasha. Wasi'a kursihi samawati wa ak. Wa la ya'udhi fafidhihuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Astagfirullahaladzim! Mas, tolongin mas! No, bantuin Mbak Lastri, no! Astagfirullahaladzim! Mbak! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Mbak Lastri, tolong ikutin kata-kata ayah ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon dari kalian semua minta doanya. Agar jenazah-jenazah ini dosa-dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu kita berdoa untuk almarhum dan almarhumah. Semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Dan juga diterima amal ibadahnya. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian pantas mendapatkan siksa. Kuburannya bolong. Ya Allah. Ini pasti karena makan uang haram nih. Kuburannya meledak dan bolong. Jih, kagak baik ngomongin aib orang. Udah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini udah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sekarang yang bisa kita lakuin cuma berdoa untuk almarhum dan almarhumah, semoga diringankan siksa kuburnya. Dan satu lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, supaya kita jangan jadi pedagang yang kikir, culas, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan kita lurus di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga, mangga. Mangga segar. Pak, Bu. Mangganya, Pak, Bu. Bang. Mau dong. Ya Allah, copot. Copot. Udah. Mau mangga ya? Iya, mangga, boleh. Iya. Aduh, alhamdulillah ya, lu ngomong-ngomong ya, sekarang punya modal sendiri, dagang sendiri ya. Iya, alhamdulillah, walaupun kecil-kecilan, amin. Saya udah punya usaha sendiri sekarang. Amin. Gue bilangin lu, dagang mau gede, mau kecil, penting jujur. Benar. Nah, cakep. Jangan ya, kayak ya, mantan bos lu, nggak baik dagang begitu. Iya, itu. Insyaallah, Pak Ewe. Tumben. Bijaksana banget lu. Pak Ewe, manggilnya enggak? Enggak. Kemana? Kasih dia beli, kasih gue yang bayar ntar ya. Oh, bener. Siap. Pak Haji, makasih. Apa sih yang buat lu, gue mau beli? Pak Haji, kalau gitu saya 2 kilo deh. Ada lagi lah. 4 kilo. Oke. Nanti bayarin sama Rewe. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Yang dipanggil ya, Yang gue. Kepala gue perasaan belon peyang. Belon peyang. Ini aneh 2 kilo. Ya. 4 kilo ya. Saya kasih yang banyak, bisa lebihin. Iya. Makasih ya. Lumayan ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalingan, aduh. Oh iya, Pur ya. Iya. Tak dulu, saya dulu dong. Saya nyampe dulu ngomong. Ya. Aku kesini bawain space buat kamu. Space apa sih? Bawain sesuatu yang sangat-sangat spesial. Spesial apa sih? Mangga asem. Enak aja asem. Ya manis lah. Iya, tapi kalau misalnya Ria kalau dikasih mangga kalau belum tahu itu manis atau asem, manis atau enggak itu enggak mau terima. Cobain dulu. Ya kalau dulu. Dia saya enggak jamin enggak. Ya. Kalau saya dia enggak sanggup. Thailand punya. Ya cobain Thailand dulu dong. Kalau manis baru Ria mau makan. Ria soalnya enggak suka kamu yang asem. Kamu masih enggak percaya aja sama manis. Aku. Manis teh kamu teh. Lah lu. Ya. Coba. Cobain. Cobain gak? Nah. Masya Allah. Dam, ini mangganya buat kamu. Ini titipan dari Pak Ustaz. Mangga terus. Tapi gak apa-apa, Ainun. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Dam. Ya udah kalau gitu, aku langsung ke masjid ya. Soalnya kasihan anak-anak udah nungguin. Mau diantar gak? Gak usah, aku sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian berdua itu harus kompak dong. Kan satu kelompok sama-sama kuntilanak. Kagak boleh ada gap antara senior dan junior. Paham? Nah, senior harus menghargai juniornya. Juniornya harus menghormati seniornya. Eh, paham gak? Iya. Itu udah gimana dong caranya kita misah nih? Iya, apain dong pelan tadinya. Alah, udah kagak usah misah-misah ya. Kalian tuh udah kayak kuntilanak kembar, cocok begini. Ya. Sekarang mendingan kita latihan baris berbaris aja. Biar kalian berdua kompak. Oke deh. Yaudah, sekarang ikutin aba-aba gue ya. Siap, gerak! Bagus. Kenapa sih gue gak pernah punya waktu sama Nino? Kan gue juga mau quality time sama hantu mulu. Hidup aja lu sana sama hantu. Lo nyindir kita. Lo itu apa-apaan sih, Bu? Bawa cemilan kayak segini gini. Makan tuh. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini makanan, Pak. Jangan dibuang-buang seperti itu. Bapak ngapain di sini? Bapak pengen ngintip ya, Pak? Enak aja. Siapa bilang aku mau ngintip kamu? Kamu itu jangan berusaha ya? Kakak, temen
Mbak punya perasaan gak enak tentang kos kamu ini. Tadi aku sempat lihat ada barang gerak sendiri. Udah gitu Bapak kosnya galak banget. Kayak gitu tuh lembay, mendingan pergi aja deh. Iya, kamu pindah aja ya. Pindah aja. Masalah aku udah bareng untuk 3 bulan. Ah, aduh, dalam juga kuburannya. Semangat, Nuk. Bismillah.